Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menghadiri Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kebersamaan kita, support Bapak-Ibu sekalian, dan tentu sinergitas dan kolaborasi yang luar biasa yang sudah terbangun selama ini. Mudah-mudahan terus kita bangun Jawa Timur dengan semangat optimisme Jatim Bangkit. Harus kita bangun optimisme bersama dengan kolaborasi dan sinergitas yang luar biasa oleh kita semua. Dan mudah-mudahan Musrenbang kali ini akan memberikan nilai tambah bagi berbagai percepatan pembangunan di Jawa Timur. Acara ini sungguh sangat penting. Mengapa? Karena melalui forum inilah kita semuanya dapat betul-betul melakukan penajaman, penyelarasan, dan juga klarifikasi atas program kegiatan Dumsukirtan yang diusulkan untuk disepakati menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Marilah kita kuatkan langkah bersama, meneguhkan tekad kita untuk mempercepat kemajuan Provinsi Jawa Timur yang sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, tadi juga disampaikan oleh Ibu Gubernur, yang berakhlak mulia. Saya sampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa yang telah mengundang kami, DPD RI, untuk ikut menyampaikan pokok pikiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur hari ini. Karena DPD RI memang dilahirkan sebagai wakil dari daerah, dan tujuan utama dari DPD RI adalah untuk memastikan seluruh kepentingan daerah dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih kuat dan luas. Yang menjadi tujuan daripada kebijakan fiskal ini adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan ini kalau disambung dengan tadi apa yang dilakukan oleh Jawa Timur, harapannya ini nanti programnya juga bisa sejalan antara kebijakan fiskal yang di pusat dengan yang ada di daerah. Mudah-mudahan RKPD yang akan segera diputuskan pada Musrenbang kali ini bisa memberikan angin segar kepada kita semuanya, sehingga kita kembali pulih, dan kami semuanya yakin bahwa Jawa Timur punya modal yang sangat kuat untuk menjadi yang tercepat dalam hal pemulihan pasca COVID-19.